Tiga penyerang ganas yang berpotensi gantikan David Da Silva di Persib Bandung, nomor satu calon top skor Liga Super Malaysia 2023. Pekan lalu Bojan Hodak mengatakan bakal meminta manajemen Persib Bandung untuk mendatangkan 2-3 pemain anyar di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Sedikitnya saya butuh 2 pemain lagi, tapi mungkin 3. Di setiap klub manapun dan kapanpun, mereka akan selalu membutuhkan setidaknya 3 pemain baru, kata Bojan Hodak mengutip dari laman resmi Persib Bandung. Dengan hadirnya pemain baru, otomatis harus ada yang dikorbankan. Dalam 6 laga terakhir di Liga 1 2023 hingga 2024, David Da Silva gagal mencetak gol. Jika terus bermain minor, penyerang asal Brasil itu hampir pasti bakal terdepak. Lantas, siapa penyerang yang bakal didatangkan Bojan Hodak untuk menggantikan David Da Silva? Berikut 3 penyerang ganas yang bisa gantikan David Da Silva di Persib Bandung. Bojan Hodak bisa membawa mantan penyerangnya di Kuala Lumpur City Football Club, Romel Morales. Penyerang asal Kolombia ini tampil ganas bersama Kuala Lumpur City Football Club musim ini dengan koleksi 8 gol dari 17 pertandingan di Liga Super Malaysia 2023. Berhubung bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024 baru dibuka akhir tahun ini, potensi Romel Morales untuk pindah ke Persib Bandung sangat besar. Sama seperti Romel Morales, Kipre Cece juga berstatus penyerang Kuala Lumpur City Football Club. Penyerang Pantai Gading berusia 35 tahun ini juga tampil lumayan di Liga Super Malaysia 2023. Dari 19 pertandingan, ia mengemas 6 gol dan 4 assist. Hanya yang menjadi persoalan adalah usia Kipre sudah tak muda lagi. Di posisi puncak ada bomber Selangor Football Club asal Kolombia, Iron Del Valle. Ketajaman penyerang 34 tahun ini berpotensi menarik hati Bojan Hodak. Bersama Selangor Football Club di Liga Super Malaysia 2023, Iron Del Valle mengemas 17 gol dari 21 pertandingan. Koleksi 17 gol membuat Iron untuk sementara duduk sebagai top skor Liga Super Malaysia 2023 bersanding dengan Fernando Forestieri. Jadi bagaimana Bojan Hodak, siapa yang dibawa ke Persib Bandung? Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka, like video ini dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info seputar sepak bola. See you next video.